tiktoknya semua teman-temannya tuh. Udah sampai teman yang di Makassarnya pun udah dikiriminnya juga semuanya. Isinya apa itu? Intinya ya minta maaf gitu. Minta maaf terus apa ya, nggak bisa, belum bisa ketemu teman-teman dunia mayanya lah yang banyak-banyaknya kan gitu. Bulan itu kan teman-teman hijrahnya juga semuanya gitu. Ini lo juga nggak tahu ya. Ya. Itu saya baru dengar kalau mah itu bisa apa namanya, bisa membahayakan nyawa ya. Banyak kejadian mas. Oh banyak kejadian sekarang? Banyak kejadian. Kawan-kawan tuh ada beberapa yang ngalamin kayak gitu. Oh, perempuan juga. Biasa ya? Perempuan rata-rata. Karena dia takut gemuk kan? Iya gitu. Jadi dia mengurangi pola makannya. Jadi yang nggak boleh, mestinya bagaimana yang dijaga itu, mestinya bagaimana? Yang dijaga itu. Sebenarnya ya makan teratur sih mas. Oh, mas ada yang lirik mas. Mas yang cakep mas. Mas udah tahu mas Duda kali ya. Sayang diri apa mas tuh mas, mas lihat mas sama cewek seru mas. Udah lah mas. Hah? Udah lah, kan harus menyongsong hidup baru ya kan. Tuh mas, mas dilirik kok mas. Sayang diri apa mas, masnya yang dilirik tuh mas. Ya bentar ya, kalau dilirik ntar kesana. Saya kesana tuh mau pacarnya nggak tuh mas, tuh ada cewek tuh mau pacarnya nggak tuh, itu yang sana tuh ngelirik-lirik itu yang sebelah kanan sini yang, nah tuh kan lirik lagi kan, mau pacarnya nggak tuh. Hah? Ya kan, ntar kesana makan sate ya. Makan sate itu. Iya. Udah pergi dia ntar, cepet-cepet. Jadi berapa nih, apa namanya nih? Apa? Ini kali ini, sekarang ini gue smartabak di lirik saya tuh. Amin. Pinang. Kenapa sih di sini namanya Apom Pinang itu? Kenapa? Ini di sini kok namanya Apom Pinang kok di sini? Orang tahu ya, saya kan bukan ahli. Orang Jawa ya. Saya bukan orang sini. Apom Pinang katanya. Sabar ya, ini bagaimana? Motor ada pakai kredit-kredit apa bagaimana? Cash? Ini saya beli bekas sih mas. Berapa? Belinya tuh waktu itu 15 lebih. Murah ya? 15 lebih. Udah punya moge, udah bisa jualan. Bukan mas, ini beli awalnya itu orang tuh mungkin gak berminat untuk beli mas. Maksudnya kenapa? Saking hancurnya. Hah? Lalu mulai betulkannya aja hampir 10 lebih kan. Terus. Jadi kalau 15 murah bener ya. Desain ini habis-habis berapa ya kemarin dia? Tapi ada utang-utang? Enggak ada sih. Wih, orang kaya. Kan bukan juga orang kaya. Ini kan motong besi sendiri, ngelas sendiri. Pulang-pulang ngajar tuh. Punya mesin las emang? Ya, ada, punya kawan pinjem. Terus asli lirik sama cewek tuh. Kok martabak calon orang kaya loh. Iya. Amin. Ya, amin. Sabar Mas ya. Ya. Harus sabar. Jadi berapa lama berumah tangga mas jodohnya? Baru 1 tahun 6 bulan. Cepet banget jodohnya ya. Ya. Berarti emang kata dokter berapa lama itu biasa makronis itu gejalanya? Kayak istri mas itu udah berapa lama diperkirakan? Sampai parah gitu? Iya berapa tahun biasanya paling cepet kayak begitu? Di atas 4 tahun apa berapa gitu? Nah di atas 4 tahun. Nah, mas pacaran berapa? Kita nggak pakai pacaran mas. Oh nggak pakai pacaran? Saya pulang kuliah, dianya pulang. Belanja. Ini nggak sempet beliin sih ya pacarannya ya. Ya terus pacarnya beliin bakso, dibeliin martabak gitu oh, ya. Oh kalau ah. Tahap pranikah sih ada lah mas. Ada, cuma kurang lama ya. Itu tuh lihat lagi mas, tuh lihat lagi mas. Lihat mas apa saya sih, saya juga bingung ini. Masnya lah. Kalau masnya kan bos, kalau saya kan. Wah bos awi ini bos martabak kok, ya kan? Lihat lagi, yang dulu habis ya kan? Toppingnya. Nah, coba saya mirip siapa? Coba lihat saya mirip siapa coba. Siapa ya? Saya tahu kayak gak? Pernah ngelihat cuman lupa siapa? Lagi. Coba. Inisial. Ya enggak tahu, jangan inisial dong. Saya mirip siapa coba? Saya hampir itu, sering kayaknya pernah gubernur. Ya? Gubernur. Wakil. Wakil gubernur. Bukan Sandiaga Uno. Mirip-mirip Sandiaga Uno. Mirip ya? Iya. Sangka kok Sandiaga Uno kali. Siapa? Yes. Ya kata orang, saya sih mau biasa kagak merasa mirip Sandiaga Uno, orang aja mirip katanya. Pada bilang rezekinya juga jauh rezeki saya sama Sandiaga Uno. Mas kerja apa mas? Saya ada bisnis mas. Bisnis apa? Bisnis, ada bisnis buka mebel, buka kecil-kecilan. Iya. Sama, saya ini investor di bursa efek. Oh bursa efek. Iya. Wah itu mainannya ada berat itu. Oh, enggak juga kalau rugi-rugi pusing, kayak mau mati rasanya. Mainannya berat mas. Enggak lah. Tapi mainannya ini tiap hari mas. Apanya? Ya mainan saya yang kayak gini. Oh enggak, ini untungnya udah ketahuan. Wah. Saya kalau rugi ya sehari bisa. Ah, oh ditindik ini.
Rugi ya, sehari mas. Bisa. Makanya kan saya menghindari stres ya, pergi ke sini, pergi kemana gitu. Jadi ketemu, kita cerita dari mas. Kalau enggak kita enggak kenal kan jodoh berarti kan? Enggak kenal kan, benar enggak? Kenal ya. Jadi kenal. Terus mas didokumentasikan nanti saya masuk YouTube, mas bisa kenang-kenangan. Oh, waktu pas ini saya ke sini ketemu. Ya, channelnya ya, mas. Iya, dikasih entar. Dikasih ya. Si kenang-kenangan istrinya bagaimana? Siapa nama istrinya, aku boleh tahu? Istrinya namanya singkat sih mas, nama istri itu Lili. Lili? Ya. Hanya Lili, bukan Lilis, bukan? Bukan, Lili. Jadi apa, Melayu? Iya, Melayu. Kasih susu dulu singkat, mas ya. Iya. Jadi berapa harganya nih? Enggak apa mas? Ini 27 ini mas. Murah bener. Waktu Jakarta ini udah lain mas. Sama cowoknya gak tuh pak? kalau gak sama cowoknya gak jadi beli situ, ngapain? Coba ya? Ya, Mas Rido. Mas Rido juga kayak gitu dong. Saya biar umur segini masih bujangan loh mas. Bujangan. Jadi sama bersaing sama saya ntar nih. Bersaing. Cari lagi yang lain. Biasa kalau duda sama bujangan gampangan duda loh. Bersaing di bursa yang berbeda. Ya, bursa yang berbeda. Misi ya. Iya. Cintakan dulu. Nah. Jangan habis buru-buru. Lihat lagi tuh. Lihat lagi dia. Lihat lagi. Saya minta nomor HP-nya ya nggak. Ya tuh. Mantap. Udah. Masukkan kotak dulu. Oh, sudah. Ini belum ada, ini udah ada semutnya tuh. Mana? Tuh. Oh. Biasalah semut. Semut nakal ya. Yeah. Kita lihat dulu. Apa ini, mas? Kita lihat dulu. Oke, isi dulu bentar. Berapa ya. Berapa potong nih? Ini jadinya 4x4, mas. Oh, 4x4. Ya. 4x4 tuh sempat tidak sempat harus dibalas lah zaman dulu. 16 jadi. Iya, 4x4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, kalau sama cewek begitu 4x4 16. Kalau enggak ngajakin balas, Mas. Enggak ngajakin. Kita yang mendekati ya. Oh, dekatin. Caranya gitu ya. Mungkin. Anak laki perempuan ya? Alhamdulillah perempuan. Ngeliat ibunya ya, nggak inget ya? Nggak inget lah yang pasti. Iya. Masih kecil. Tapi foto-fotonya udah ada, disimpan deh ya. Fotonya in memoriam lah yang pasti. Iya, nggak maksudnya siapa yang dicetak lah, jangan nganter lah HP-nya hilang apa gimana? Iya, harus didokumentasikan. Ntar buat kita kan buat anaknya ya nggak? Dia nanya dibuat, mamanya kayak apa sih? Ya dibuat album lah yang pasti. Udah jadi nih mas. Udah jadi. Ini cobain dulu makan satu. Oh. Berapa harganya? Nih, harganya berapa? 27. Ih, gila murah banget. Angkonya pak, satu pak, angpau. Ini 30, nggak usah kembali. Oh, alhamdulillah. Cuma 3.000 aja nih. Maaf tangan kiri. Terima kasih banget. Oh ada nggak ada sini ada pak, di pak ada. Semoga tambah laris ya, banyak lah. Punya utang nggak? Ya. Punya utang nggak? Iya. Nggak punya utang. Nggak punya utang. Karena orang banyak terlilit utang loh. Oh. Nggak punya utang nggak? Ya kalau utang-utang kecil sih ada, cuman ya utang-utang kecil aja sih mas, biasa lah utang-utang sama teman-teman gitu aja. Saya mati. Tanda terima kasih. Apa itu? Ini channelnya kan? Oh channelnya. Makan kiri. Isinya cuma goceng. Gak ada pantangan terima angpau kan? Iya. Nih makan dulu pak, coba satu. Okay. Cobain dong. Panas. Panas bisa nggak? Panas. Cobain coba. Terus kita potongkan kertas dulu aja ya. Kertas dulu. Panas ini emang nih. Kayaknya perlu pergi, jangan pergi dulu, dia nungguin saya ke sana tuh, ya kan? Lihat-lihat berapa kali ngeliatnya, Pak? Berapa kali ngeliat?